Oke, mumpung ada celah, langsung masuk kanan. Full buka jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Givari Aliza. Kali ini saya nggak sekedar ngetrip, tapi mudik ke kampung halaman di Pati. Sekaligus mencoba rute terbaru dari bis Sudiro Tunggajaya di jalur Jepara. Nggak tahu dapat armada yang osor apa yang RK, tah sedapatnya aja, yang penting berangkat. Ya, seperti apa perjalanannya? Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Suasana H-6 Terminal Pondok Pinang rame banget, penuh dengan warga yang mau pulang kampung. STJ Aransa. Jurusan mana ini? Ponorogo ya? Ponorogo. Sarige Ciledug. Nah, ini ada mandor STJF Bang Rusdi. Halo. Melunasi tiket dulu yang sudah saya pesan seminggu sebelum. Berarti yang parung perpal mas, yang apa tadi yang? Parung mobilnya perbaikan. Perbaikan, oh berarti yang berangkat Jati AC. RK kuning, bagi Jan sama siapa mas? Usah. Bagi Jan sama panternya, cuma satu set dari Arianto semua. Oh. Ini bentuk tiketnya, tadi ceritanya yang STJ jalur parung itu nggak jalan. Jadi terpaksa dioper di Jati Asih, ntar ikut yang RK warna kuning. Gagal dapat osor nggak apa-apa, yang penting pulang kampung. Di depan ada Handoyo seri C jurusan Ciledug Klaten. Terminalnya nggak muat ini. Ada Putra Mulia S05 jurusan Wonogiri. Udah pernah naik. Sedang menunggu operan transitan menuju agen Jati Asih. Nah, ini dia bisnya, akhirnya tiba juga. Akhirnya tiba juga, dapat armada yang kuning. Bismillah, reviewnya ntar aja, mari kita naik. Waduh, belum jadi ya.
Ya, dia lainnya lagi guyon ya. Rumahnya. Jadi kan itu nggak Mas Dimas ya? Nano, Akhtara. Oh mantap lah. Tonggone Mas Anjar tadi ya. Maniakmu kula Mas. Jadi sampean tonggone Mas Anjar. Pundi niku? Terangkir. Oh terangkir. Tak kira niki entuk RK-ne Mbah Kijan niki wau. RK. Mas Dimas Akhtara. Semua. Berarti niki muter Jepara. Kalau ada penumpang Jepara. Duh, nah ada penumpang Pati pripun? Pati yo. Paling yo. Tapi muter Jepara. Wah, jalan-jalan sik. Kemarin iki. Wes diuterno jek dijajakno ya. Jadi masuk ah. Rezeki anak saleh. Tapi wingi tak selancar nggih, Mas. Sampai sana pajar. Tapi nah hari ini kado saya kok. Wah, ini parah ini. Puncaknya nggih, mau mulai karton ini lho. Nyenggol apa kuwi wingi, Mas? Motor mana ditabrak karo tren. Posisi motor parkir. Parkir terus ana kren. Kren. Nyenggol. Bangnya cukup sepi. Kursinya masih plastikan ya. Ini pintu tengahnya ditutup, jadi buat yang pengen selonjoran bisa milih kursi sini. Jumlah seatnya ada 32. Karena ini bis sasisnya panjang, jadi lumayan longgar. Setiap kursi dilengkapi dengan selimut belum bed cover ini ya. Dan bantalnya ini lumayan nyaman ini. Empuk. Kursinya bikinan Aldila. Empuk ini. Di bagian atas juga terdapat slot USB bisa buat ngecas. Di bagian paling belakang terdapat smoking area sama toilet. Oh ini elegan banget ini. Pakai motif kayu. Smoking areanya. Toiletnya. Masih bersih banget. Penumpangnya masih lumayan sepi ini. Karena baru awal-awal jalan, jadi belum banyak yang tahu mungkin. Sampai rest area piro iki Mas? 19 ya? Masih terpantau ramai lancar. Wani pola. Mulai berapa pun aja. Nah, lintasan lurus. Dia mau lari berapa pun aja takut. Wah, ngapur. Ini ringan ya, lagi midas itu ya. Nyosor ini. Ini kan pagi siang mau. Mungkin sebelumnya Wanwa itu ya. Ganti DJ. Nah, kontraflow. Ya, oke. Lewat pantura.
deh. WNW ini mulai di mas? Barat. Tekan? Oh sini ki. Kok gak ono sing anan iki? Bisa oleh anan ah? Bisa oleh anan. Di murah tuh, double decker. Beruntung anan. Anan dia ngebuang kan? Mulai ada one way Sinar Jaya buka jalur. Wah. Tapi awal itu nyolare loh neng anan ya. Awal itu nyolare sih biru. Dari 57 ya? Ya 57. Dan neng kono neng 12 lagi. Tadi. Kalau 57. Kalau bikin motor-motor cilik atau bikin? Salah, eh? Salah. Kena macet. Sinar buka jalur mantap. Tapi nak naik kanan ni soalnya ya rest area kanan ya. Kayak iso ngiri. Oh iya mas. Jadi itu 12 paling ya. Ayo kau ni jual terus tolak tolak. Ya, ya. Mulai terjadi kepadatan. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 50 saatnya buka puasa. Dapat snack buat buka, ada wafer, aqua sama jajan. Ya lumayan, tapi saya juga bawa roti. Selamat berbuka. Dari timur nggak gerak sama sekali. Ini ada kontraflow ini. Kita nggak ikut kontraflow karena ntar harus nyolar di KM57 kiri jalan. Masih macet, 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 macet. Pada buka jalur one way, kontraflow. Juragan 99 Trans, bis mana ya? Malang apa mana? Jawa Timur. Masih macet. Wah. Cirebonan. Mantap. Yang kanan pada kontraflow. Wah, banter-banteran. Apa itu? More gue masa apa ganti? Putar walian ya? More Ponorogo berarti. Oh, Wonogiri More. Oh, nyolar dulu. Makanya gak ambil kanan karena harus nyolar di 57. Lu ketemu RMS Poris Tayu. Purnayasa bis Bali sampai sini. Jalan Akap. Depannya ada Jares ya, Palasamba. Jares. Jares, Mas.
nyolar dulu di KM57 bersama dengan armadanya Raden Masupono atau RMS Scania K360 ini jurusan Poris Tayu. Mantap ini Scania. Nah, trip reportnya bisa dilihat di channel Bima Rahmatullah ya. Kemarin sudah di-upload. Keren. Nah, ini Den Pono. With driver sos RMS dan Mas Dimas. Di sana ada STJ yang kuning RK yang tadi hampir saya naiki tapi nggak jadi, ternyata dapat ini. Ada Jares, ada di Orange. Datang lagi STJ Viola. Kalau nggak salah Wonogiri ini. Ini ceritanya susah keluar ini, macet banget. Jadi masih pada parkir di sini. Ini yang kemarin bekas kesenggol keren dari spion sampai bodi kanan. Nunggu beberapa saat mungkin ada kontrol ini. Di sampingnya ini datang lagi STJ O500 RS yang bekas pameran dengan bodi Laksana XHD. Trip reportnya bisa dilihat di channel Syahrul Mubarok. Dia kemarin naik ini. Di sana ada ATJ, entah julukannya apa, bis baru juga, Jebus 13 armada bantuan. Oh, ternyata bukan di Orange, Agam ini armada bantuan. Di sana ada yang kuning RK, batangannya Mbah Kijan, bekas Haryanto 116. Mulai macet lagi. Gerbang tol Cikampek Utama, pindahan dari Cikarang Utama. Antri cukup panjang. Loh, biasanya wis mlaku. Sejak kapan iki? Ini PPJ Jepara Jakarta ternyata udah jalan. Penumpangnya apik mas. Ini biasanya di sini tempat buat TV kalau syuting siaran arus mudik. Selepas Cikampek ini mulai diterapkan one way. Jadi semua jalur dialihkan, digunakan untuk arah ke Jawa semua. Kalau tadi dari Cibitung sampai Cikampek kan cuma kontraflow, artinya masih ada yang ke arah barat. Kalau sekarang full ke arah timur. Oke, mumpung ada celah, langsung masuk kanan. Full buka jalur. Mantap.
ketemu STC XD Limited Edition. S05 Uppsala Scania K360 Ciledug Wonogiri. Buka semua. Udah nyampe, Bu. RMS Dumpen berangkat malih nih kok, Pak. Iki. Wih, cepet tek. Tiba di rumah makan Kedung Rasa Brebes bersama ATC Fadu. Yuk kita servis makan dulu. Servis makan hari ini yang spesial dari RM Kedung Rasa adalah lauknya cor alias enggak dijatah, bebas ambil sepuasnya. Habis makan jangan lupa untuk sholat maghrib sekaligus isya. Santika seri 8 Pulau Gebang Cibodas. Muter-muter yang mas. Sampai Ciporos ya, Pak. Ya apa? Lah terus piye yang nek kowe ngene lho ana kawan lan jare. Kan sing loro iki. Gantine tak pundi? Kowe apa, Pak? Nek ketemu iki kok tak paling Anu apa sih, Mas? Apa? 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 Apa?
Sri, sehingga nak pun Sri juga. Seperti itu lah, mana kenal lo tu? Saya sampai. Jam 3 lebih 6 melintasi depan terminal Terboyo Semarang. Nah itu bisnya pada parkir sini ternyata. Indonesia batas. Putusnya ikatan cinta. Mungkin tiada jodoh kita. Jodoh tak 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 menangis hati ini ku bersimpati hancurnya harapanku. Maafkan saya kasih. Mana tuh, Pak? Boten ngulot terus, nggih. Enggak ada. Ini Santika parkir buat sahur dan subuhan. Nah ini ada seri 3A Bogor Jepara. Karena kita penumpangnya pada milih sahur di jalan. Sahur roti aja. Jembatan baru Tanggulangin. Wah ini sayang lampunya Tugu Sukun mati nih. Tiba terminal Kudus jam berapa ini? Jam 3 lebih 48. Bentar lagi subuh. Tampak ada bis-bis lain. Ini ada Agramas BM84 jurusan Ciledug Bojonegoro. Tiba di Terminal Kudus, menunggu armada belakangnya yang menjadi armada operan buat penumpang yang menuju ke Jepara. Sedangkan bis ini menuju ke Tayu lewat Pati. Ini mantap ini, meskipun tadi macet di banyak lokasi tapi masih bisa nyampe Kudus sebelum subuh. Benar-benar mantap. Di depan ini ada HD002 dengan mesin Scania K410. Wah, mantap. Sekarang bis Muriaan penuh dengan armada premium. Datang juga bis langsirannya setelah menunggu cukup lama. Ini yang warna merah dengan mesin RK. Ini bukan Osor ya, ini RK. RK8. Operan tujuan Jepara. Jadi dia yang penumpang Tayo ganti naik bis yang kuning ini. Yang penumpang Jepara bis kuning pindah ke bis merah itu. Jalan lagi. Sama bis yang mana?
mampir di pom bensin untuk sholat subuh. Mantap ini, memberi kesempatan. Jadi naik lift. Masuk Kota Pati. Aku yang bisa gila. Jam berapa ini ya? Jam 5.39 tiba di Puri Pati. Ntar ikut sampai Tayu aja. Jam 6 pagi tiba di Trangkil Pati. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.